Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Pukul 6, waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar Anda, kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi pagi ini, Selasa 6 Agustus 2024 dengan Sari Berita. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten ND mengeluarkan pernyataan serius mengenai maraknya peredaran rokok ilegal sangat berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dampingi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat datangi kapal wisata dan hotel di Labuan Bajo untuk menagih pajak. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten ND mengeluarkan pernyataan serius mengenai maraknya peredaran rokok ilegal yang sangat berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Lokapom di Kabupaten ND, Beni Hendrawan Prabowo, kepada RRI Senin 5 Agustus 2024 menjelaskan, rokok ilegal yang beredar tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah, yang mana produk-produk ini seringkali mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak terdaftar dan tidak terjamin keamanannya. Hal ini menambah risiko kesehatan bagi para penggunanya, seperti meningkatkan kemungkinan terkena penyakit serius, termasuk kanker paru-paru dan penyakit jantung. Dikatakan, pihaknya ingin mengingatkan masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ilegal, yang mana produk-produk ini diproduksi tanpa pengawasan yang ketat dan bisa mengandung zat-zat berbahaya. Rokok tersebut ini merupakan bahan yang menimbulkan penyakit ya, sehingga memang dari pemerintah kita menghimbau untuk memang tidak mengkonsumsi rokok. Dan kita juga mewajibkan memberikan peringatan-peringatan yang memberikan rasa takut, rasa jerah di setiap kemasan rokok. Oleh karena itu mungkin kalau masyarakat melihat kemasan-kemasan rokok, pasti ada gambar-gambar yang membuat rasa takut jika kita ingin mengkonsumsinya. Yang melanjutkan, Lokapom akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hanya membeli produk dari sumber yang resmi dan terjamin. Ditambahkan, dengan adanya peringatan tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten ND dapat lebih waspada dan memilih produk yang telah terdaftar dan mendapatkan jaminan keamanan dari pihak berwenang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dampingi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat datangi kapal wisata dan hotel di Labuan Bajo untuk menagih pajak. Epi Wahab dari RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendampingi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendatangi beberapa kapal wisata dan juga hotel di Labuan Bajo untuk menagih pajak yang belum dilaporkan, dibayar, dan dilunasi. Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, mengatakan pendampingan KPK ini bisa membuat kesadaran para wajib pajak bisa lebih meningkat, mengingat kedudukan KPK sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan ditakuti di Indonesia.
pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sangat berterima kasih dengan keterlibatan KPK dalam rangka optimalisasi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, secara khusus optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Nah, dengan kehadiran KPK ini, kami sangat berharap kepatuhan wajib pajak ini semakin meningkat. Karena terus terang di Indonesia ini lembaga yang paling ditakuti adalah KPK. Pemerintah sendiri mungkin punya pengaruh, tetapi KPK itu punya pengaruh yang lebih besar daripada itu. Sehingga para pelaku usaha ini merasa bahwa mereka diawasi oleh lembaga yang memiliki kredibel yang baik. Beberapa kapal wisata, hotel, dan restoran menjadi sasaran pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang didampingi KPK dalam proses pengoptimalkan pendapatan asli daerah, secara khusus pajak daerah atas wajib pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu atau PBJT, hotel dan restoran baik di darat maupun di atas air. Maria juga menyampaikan dari data 66 kapal wisata yang sementara terdaftar di Bapeda, sebagai kapal wisata yang telah mendapat nomor pokok wajib pajak daerah, 10 diantaranya kedapatan tidak melaporkan jumlah perjalanan wisata kapal dan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan data yang didapatkan dari Kantor Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo. Selain PBJT hotel dan restoran di atas air, yakni kapal-kapal wisata, hotel dan restoran di darat juga tidak luput menjadi sasaran dalam kegiatan yang dilakukan. Terdapat dua hotel masing-masing Local Collection dan La Cecil yang dipasangi plang pemberitahuan, objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, menyampaikan apresiasinya dengan pendampingan KPK yang membawa dampak positif terutama dalam pengoptimalkan PAD Kabupaten Manggarai Barat dari sektor pajak. Dia berharap KPK bisa terus mendampingi baik itu setiap bulan maupun setiap 3 bulan sekali. Di kesempatan yang sama, KPK melalui Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patra juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, memastikan wajib pajak patuh membayar, dan memastikan tidak ada tindak korupsi yang dilakukan terutama terkait pajak daerah. Kami punya kepentingan untuk memastikan kemandirian fiskal daerah, tidak ada korupsi, tidak ada petugas main-main dalam berpajak, dan memastikan pajak masuk ke negara. Pendampingan yang dilakukan KPK terhadap pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini sebelumnya pernah dilakukan pada 2023, tepatnya pada Juli dan Oktober. Kembali dilakukan pendampingan pada 2024, tepatnya pada Maret dan Agustus. Sementara itu, kasus ruda paksa yang ditangani Kejaksaan Negeri Ngada, masyarakat diminta proaktif melakukan upaya pencegahan dari rumah masing-masing. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Jadi di sini perkara cabul ini yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Zaman tuntutan kita pun tidak maksimal, hampir maksimal semua. Kejaksaan Negeri Ngada merilis sejumlah kasus yang ditangani dengan menempatkan kasus ruda paksa pada posisi pertama dan mendapat perhatian serius dari pihak kejaksaan untuk upaya penyelesaian hukum, termasuk melakukan penuntutan dengan hukuman maksimal sesuai undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi lagi kasus yang sama di Kabupaten Ngada. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga Juli 2024, kasus ruda paksa terjadi sebanyak 17 kasus sehingga mendorong pihak kejaksaan untuk semakin memperberat hukuman para pelaku melalui jaksa penuntut umum agar bisa mendapatkan putusan hakim yang maksimal bagi pelaku kejahatan ruda paksa. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Yoni Pristiawan Artanto menjelaskan peningkatan kasus ruda paksa sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian bersama agar dilakukan upaya pencegahan termasuk memberikan penuntutan yang maksimal bagi pelaku dengan diikuti putusan hakim yang tinggi agar mencegah terjadinya kembali kasus ruda paksa. Kasus pencurian hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Saya di sini hampir 1 tahun 3 bulan itu kalau nggak salah cuma pencurian itu ada 2 perkara kalau nggak 3 perkara. Tapi cabulnya ini, Pak, yang sangat luar biasa, yang berkali-kali saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan juga kepada pimpinan daerah pada saat itu Pak Bupati kedua-duanya, bahwa ini sangat keprihatinan terhadap masyarakat Ngada pada khususnya di Ngada dan Nagekil pada khususnya dan pada umumnya di Flores ya. Jadi di sini perkara cabul ini yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Zaman tuntutan kita pun tidak maksimal, hampir maksimal semua. Dan itu juga diikutin juga oleh putusan pengadilan, rata-rata di atas 5 tahun. Bahkan ada yang 12 sampai 12, ada yang 10 sampai 12 tahun.
Kejaksaan Negeri Ngada terus berupaya untuk menekan peningkatan kasus reda paksa dan berharap agar masyarakat proaktif dengan upaya pencegahan mulai dari rumah masing-masing, yang mana kebanyakan korban merupakan anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang tua dan keluarga agar tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan. RRI NDI Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI NDI. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Sebanyak 115 lulusan program studi pendidikan profesi guru PPG, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK Universitas Flores menjalani proses pengukuhan dan sumpah profesi Senin 5 Agustus 2024. Laporan Lady Badin. Proses pengukuhan dan sumpah profesi 115 lulusan program studi pendidikan profesi guru PPG LPTK berlangsung di auditorium H. Gadijou kampus Universitas Flores ND. Dari 115 peserta terdiri dari 113 orang yang merupakan PPG dalam jabatan angkatan 3 dan 2 orang merupakan peserta reteker dari angkatan kedua. Kepala program studi PPG Universitas Flores Dr. Veronica Genoa M. Hum mengungkapkan bahwa program studi pendidikan profesi guru atau PPG telah melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 dan 3 sepanjang tahun 2023. PPG Universitas Flores menawarkan 4 bidang studi yaitu pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan sejarah. Dr. Veronica berharap para lulusan ini dapat menjadi guru yang hebat dan profesional. Para guru atau mahasiswa itu pada saat kegiatan itu mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kegiatan itu dilaksanakan secara luring dan daring. Kalau daring itu bagi mahasiswa yang karena sakit dan tidak bisa hadir di sini, yaitu kalau jauh itu dari NTB dan Bali, itu dari fisika dan bahasa Indonesia. Sedangkan teman-teman lain yang dari NTT itu tidak hadir karena alasan sakit. Daring 23 dan untuk luring itu 92. Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Randa Maria M. Bali Larasati M. Hum menambahkan bahwa sebelum pengukuhan telah dilaksanakan pelantikan Ikatan Alumni PPG pada Minggu 4 Agustus 2024 lalu di Auditorium H. Gadijou. Pelantikan ini didahului dengan pemilihan pengurus dan koordinator wilayah di seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada 28 Juni 2024 lalu. Karena pelantikan ini kita juga sementara mengerjakan borang akreditasi PPG. Salah satu tuntutannya itu adalah harus ada ikatan alumni. Sehingga kita manfaatkan betul untuk mengumpulkan para guru yang tersebar di berbagai pulau ini supaya ketika mereka kumpul kita manfaatkan, mereka akan kita buat acara pelantikan ikatan alumni. Jadi sudah secara Zoom-nya mereka memilih koordinator masing-masing wilayah, ketua umum dan pengurus yang lain. Dengan selesainya kegiatan ini, Universitas Flores melanjutkan komitmennya dalam memajukan pendidikan dan menghasilkan guru-guru yang berkualitas. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Stok minyak tanah kosong di beberapa pangkalan penjualan minyak tanah dalam kota ND menyebabkan keresahan warga. Laporan Nikolaus Makumeli. Beberapa hari terakhir ini stok minyak tanah dalam kota ND di beberapa pangkalan penjualan minyak tanah mengalami kekosongan. Hal tersebut sangat meresahkan warga yang sangat membutuhkan minyak tanah untuk berbagai kebutuhan. Berdasarkan pantauan RRI, di beberapa pangkalan penjualan minyak tanah, para pemilik pangkalan mengaku bahwa hingga saat ini hampir memasuki minggu ketiga belum ada penyaluran minyak tanah ke pangkalan mereka. Hal tersebut menyebabkan kekosongan stok minyak tanah beberapa hari terakhir ini. Kepada RRI, Senin 5 Agustus 2024, salah satu pemilik agen penjualan minyak tanah, Hendrikus Wangu, menuturkan bahwa stok minyak tanah di tempatnya kosong hingga saat ini, di mana dirinya mengakui bahwa penyaluran minyak tanah di pangkalannya terakhir pada 16 Juli 2024 lalu. Dikatakan Hendrikus, banyaknya warga yang membutuhkan minyak tanah sehingga untuk satu drum bisa dihabiskan dalam 3 hari saja. Kalau isi 200 sampai 600, harus 2 kali, 3 kali isi. 1 kali isi 200, 1 kali isi 200 juga. Jadi ini hanya 400 satu bulan. Jadi saya kalau sudah isi 2 hari habis.
Doanya apa? Kita mau tidak layan orang dari. Kita mau coba. Kita sementara isi. Sementara bisa. Satu drone itu paling petan 3 hari saya di sini. Paling tinggi itu 3 hari. Karena kita tahu itu siapa saya data, saya bukan mau pilih buruh tidak. Karena kita sebagai penjual siapa saja yang datang di sini. Yang seharusnya dalam lingkungan kami sendiri mencari sebenarnya itu. Kalau orang lain datang kita mau tolak rumah, terpaksa kita harus kasih. Kebutuhan kita itu sama. Malah akhirnya kami sendiri, saya sendiri di sini pakai kayu api lagi. Kami sendiri, ini kami sementara masak ini. Selama 3 hari ini hari pakai kayu api. Ini tanah habis, kamu di sini. Dirinya berharap kepada dinas terkait agar turun ke lapangan memantau dan segera mendistribusikan minyak tanah ke pangkalan penjualan untuk memenuhi kebutuhan warga dan hajat hidup orang banyak. Harapan itu sesuai dengan rekomendasinya itu. Sebenarnya harus rekomendasi dari perindustrian itu sebenarnya harus 3 kali. Kita harapan seperti begitu dari begitu, tapi kenyataannya hanya cuma 2 kali. Kami tidak berbuat apa-apa, kami tergantung dari mereka yang datang. Sementara itu, Elna, salah satu warga, mengaku bahwa dirinya harus dengan terpaksa membeli minyak tanah seharga Rp5.000 per satu botol air mineral ukuran 600 ml di salah satu pasar. Adapun harga minyak tanah yang dijual saat ini di beberapa tempat dengan kisaran harga per botol air mineral 600 ml seharga Rp5.000 dan Rp15.000 per botol air mineral 1,5 liter. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kasus dugaan pencurian kembali terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND pada Senin 29 Juli 2024 dini hari. Laporan Ropinus Wula. Kasus dugaan pencurian kembali terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND pada Senin 29 Juli 2024 dini hari. Pelaku berhasil membobol loteng depan ruang PKTM dan berhasil masuk ke dalam ruangan kemudian mencuri satu unit proyektor Infocus milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, satu unit printer dan ponsel genggam milik salah satu pegawai pada Dinas Perindustrian Kabupaten ND. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Muhammad Sarir saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin 5 Agustus 2024 mengakui adanya dugaan pencurian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Ia menjelaskan saat kejadian tidak ada petugas keamanan di kantor tersebut karena sudah diberhentikan beberapa waktu lalu sejak adanya perampingan. Jumlah kerugian diperkirakan sekitar 3 jutaan rupiah dan kasus pencurian ini baru pertama kali terjadi dan sudah melaporkan ke pihak penegak hukum Polres ND. Benar terjadi, kejadian itu itu pada hari Senin dini hari atau Selasa pagi gitu. Nah, karena saya teman masuk di kantor, pas kantor baru terjadi dibobol lewat pelaku seperti itu, baru masuk ke dalam. Nah, barang-barang yang hilang itu ini satu buah Infocus di ruang PKTN, satu buah Infocus dengan HP pribadi teman kantor dengan printer pribadi yang teman kantor yang ada. Sementara barang-barang lain tidak hilang dan tidak itu pun pada hari Selasa juga teman-teman dari kantor itu sudah melakukan pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga sudah turun di lokasi ini. Pantauan RRI di lokasi kejadian, plafon di depan ruang PKTM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terbuka, sedangkan bagian dalam ruangan yang berhasil dibuka sudah ditutup kembali. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi saat dikonfirmasi mengaku belum mendapat disposisi kasus tersebut dari Kapolres ND. RRI ND Rufinus Vula melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Angelius Wake Kakoresmi, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Angelius Wake Kako resmi meluncurkan 6 unit Akademi Flores United pada Minggu 4 Agustus 2024 di Cafe de Barbara Nanggapa, Kabupaten ND. Laporan Rosa Dalima.
Keenam akademi tersebut terdiri dari Akademi Sepak Bola Flores United Kodam di Adonara, Flores Timur, Akademi Unit Mataloko Kabupaten Ngada, Unit Kota Ende, Unit Mangaba, Unit Eko Ae Kabupaten Ende, dan Akademi Unit Waigete Kabupaten Sika. Presiden Flores United Angelo Wakekako mengungkapkan pendirian akademi ini bertujuan mendukung pengembangan dan pendidikan olahraga di Flores dengan fokus pada sepak bola. Dikatakan peluncuran ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja di wilayah Flores untuk mengembangkan bakat mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan olahraga di tingkat lokal dan nasional. Kami mencoba menjadi penghubung, jadi Flores United mencoba menjadi penghubung. Supaya kalau ada orang datang mencari bakat, mereka akan cari akademinya ada di mana. Oh ya, siapa tahu sesuai dengan mata hati orang yang datang cari, anak-anak kita bisa diberangkatkan ke sana. Saya coba evaluasi beberapa pemain NTT yang keluar. Saya coba diskusi dengan beberapa, rata-rata itu homesick, penyakitnya anak-anak kita. Ingat rumah. Ini tantangan. Sehingga di akademi ini kita omongin teman-teman di bidang kurikulum, tolong diisi juga materi-materi internal. Bahwa ini juga soal mimpi mereka, ini juga soal masa depan mereka. Biar ada dukungan dari orang tua. Karena mereka akan kemana-mana kalau memang mereka berkembang dan mereka bagus. Angelo juga memastikan jika Suratin Cup U13 akan memprioritaskan atlet dari Flores United, bukan dari luar. Berangkat. Jadi tahun depan, di antara ABNH sudah bisa ada yang berangkat ke Kupang. Sudah pasti ada yang bisa berangkat ke Kupang untuk mengikuti Suratin U13. Karena kami tidak akan memakai pemain luar karena kita punya akademi dari penjenjangan. Untuk apa kita punya akademi kalau kita pakai pemain luar? Tidak boleh kita lakukan. Kecuali di tingkat umur yang senior, karena saya perhatikan umur 17 ke atas agak kurang ya. Wajar ya, kita baru mulai, kita baru pembinaan dari bawah. Flores United untuk menginisiasi pendirian akademi sepak bola dengan target mencapai 20 unit di setiap kabupaten di Flores dan Lembata. Akademi sepak bola ini adalah bagian dari integral dari pengembangan klub sepak bola Flores United FC yang diinisiasi oleh PT Maju Sepak Bola Flores. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Laporan dari Rosa Dalima sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.